Nanti. Sabar. Sabar. Dibahas. Apa yang mau dijawab? Hanya di Live Skin Soul kita menjawab sesuatu hal yang biasa tidak pernah saya jawab. Ya, serem banget loh. Takut deh. Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Kini penampilan Arya Saloka jadi sorotan karena terlihat beda saat berperan jadi Aldebaran. Penampilan Arya Saloka saat jadi Aldebaran dirindukan penggemarnya. Kini Arya Saloka terlihat tampil berantakan dengan kumis dan jenggot yang cukup lebat. Bahkan badannya justru terlihat semakin kurus. Atas penampilannya itu, tak sedikit netizen yang kaget dan tak percaya jika sosok tersebut adalah Arya Saloka pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta. Dikutip dari postingan di akun Instagram @lambegosiip pada tanggal 31 Mei kemarin. Memperlihatkan Arya Saloka dengan tampilan berkumis dan jenggot serta badan terlihat lebih kurus. Saat itu video menunjukkan, Arya Saloka diduga tengah menandatangani beberapa barang endorse yang akan dibagikan kepada fans. Tak disangka dalam video itu tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara netizen yang diketahui fans Arya Saloka mengatakan pertanyaan demikian. "Ini beneran Arya bukan?" katanya, teriak wanita tersebut dalam video. Sontak pertanyaan wanita yang diduga fans Arya Saloka dijawab spontan oleh Arya Saloka. Banyak yang merindukan penampilan Arya Saloka yang seperti Aldebaran dengan wibawa yang keren dan tampan. Diberitakan sebelumnya, menjawab pertanyaan warganet perihal ia masih atau tidak di Ikatan Cinta, Arya Saloka pun buka suara. Hal ini terungkap di laman Instagram pribadinya saat Arya Saloka sedang melakukan live Instagram. Arya Saloka mengatakan jika ia akan kembali ke Ikatan Cinta. Sementara ini Putri N kerap jadi sasaran hujatan negatif sejak Arya Saloka jadi suami Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Hal serupa juga terjadi ketika Arya Saloka yang biasa rapih dan berwibawa mendadak muncul dengan kumis dan jenggot tebal. Penampilan urakan, dengan gaya rambut yang mulai gondrong dan berantakan. Arya Saloka juga tampak lusuh dan melamun di pembukaan bisnis rotinya beberapa waktu lalu. Meski menjadi sorotan, namun penampilan Arya Saloka justru menuai banyak komentar negatif dari pengguna media sosial. Penampilannya yang kurus dan berantakan ini pun membuat netizen menuding Putri N tak bisa merawat suami. Akibatnya banyak sekali netizen yang menyalahkan Putri N dengan cibiran dan hujatan. Bahkan banyak warganet yang membuat kolom komentar Instagramnya dipenuhi cibiran. Beberapa netizen lainnya bahkan menuding Arya Saloka sedang banyak pikiran. Sehingga menduga hal itu yang membuatnya tak fokus merawat diri. Apalagi setelah sang suami memerankan sinetron Ikatan Cinta sebagai suami Amanda Manopo. Masih penasaran dengan berita selanjutnya?
Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti, serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.